Alright, mantap. Sekarang saya mau ke Gunung Butak. Kan kemarin itu udah dari Gunung Arjuna tuh. Cuma dari Arjuna itu dari Lawang balik lagi ke Surabaya karena Nanda kan nggak akan ikut tuh ke Gunung Butak, jadi balik lagi lah bareng-bareng gitu. Sekarang ini lanjut ke Gunung Butaknya itu cuma berdua sama Mas Danu dong. Hey guys dulu dong. Hey guys. Wih, mantap dong. Lanjutlah. Niatnya ini pergi subuh. Tapi karena tidur ini terlalu nyenyak, akhirnya bangunlah siang. Dan sekarang ini jam 12. Beres packing, udah packing, jalan. Nanti paling berhenti itu belanja logistik. Oke, okay, let's go. Dulu dong, tidak ikut mendaki, dadah dulu dong. Sukses, mantap. Bedain dong, coba ini dong, mantep dong kayaknya dong. Murah aja mas, murah mas. Alright, mantap cuy. Ini udah di Mojokerto. Tadi itu dari Surabaya ke sini itu sejam lebihan lah. Jalannya tuh lurus bet lurus, jadi gak ada belok kiri, gak ada belok kanan, lurus terus lurus 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 lurus. Ibaratkan orang itu anak warnet lempeng kan, anak warnet itu suka lempeng, fokus ke game. Kalau anak warnet fokus ke depan, fokus ke depan pokoknya. Nah, terus cuacanya tuh panas bet panas. Ini saya gak pakai jaket, ya hitam sih jadi habis, jadi kulit habis. Orang ini aja udah ngelupas ngelupas kulit. Tapi kalau pakai jaket itu lebih capek, soalnya panas keringetan, terus ganti baju gerah lah. Capek lah pokoknya, mendadak pingin tiba-tiba di Dieng gitu. Kalau udah gini pingin tiba-tiba langsung di Dieng. Ini tuh habis belanja logistik, udah ini rokok, sebat rencana sebat. Tapi ini udah habis 2 batang dari pertama datang. Udah habis ini langsung ke base camp, kita naik via Panderman. Oke, okay, let's go. Kita kembali berjalan. Mantap. Ini tuh helm Honda dibuat untuk orang-orang sombong, Mas. Kenapa? Soalnya besar terus kan, orang sombong besar kepala. Wow. Tiba-tiba mati nih. Angel cu, angel. Angel mati tiba-tiba. Jalurnya mengerikan emang. Emang sangat-sangat mengerikan. Alhamdulillah ya Allah. Puncak gunung tinggi, tinggi sekali. Yuk semangat. Wah. Jangan nanjak dong. Jangan berhenti dong. Aduh ya Allah. Udah mas, ke kiri aja mas, ke kiri. Jangan kuat. Supra tempur ini tidak kuat. Tiba-tiba mati. Pas gigi 2 cet. Udah mulai tidak kuat. Open gigi 1, standing dulu tuh. Standing dikit, udah standing, maju dikit, mati. Saudara-saudara, tanah air di Indonesia. Mantap. Indah sekali hari ini, sudah motor tidak kuat menanjak. Coklat meleleh bagaikan susu kental manis. Mantap dong. Kita harus menunggu motor ini udah dinginan. Alhamdulillah, yuk. Semangat. Ku yakin kau bisa. Gara-gara habis berhenti. Gara-gara habis berhenti ya? Iya, belum ada tanjakan. Ancang-ancang. Iya. Jalannya mengerikan. Mobil tidak kuat. Wah, mana Supra tempur tadi? Oh, itu dia. Standing,
wah ternyata saudara-saudara, aku harus jalan lagi. Padahal itu base camp di depan sih. Udah dekat ini. Ini lumayan. Jalannya nanjak, terus motor-motor Matic itu gak boleh sampai ke base camp ini. Ada tuh pos, pos di bawah itu. Tadi gak kerekam. Buat nyimpen motor, jadi motor Matic itu gak boleh naik ke sini. Untung saya pakai Supra tempur, jadi bisa naik dong, mantap dong. Ini helm kegedean dong. Ini tadi coklat yang mencair di tanjakan cagar, sangar. Sekarang bentuknya seperti ini. Kita menunggu pecel lama, bet lama dong. Setengah jam tidak ada, kita pindah warung. Ya, benar tidak? Mantap. Mantap. Oke cuy, udah sampai di base camp Utak. Ini tuh ramai banyak pendaki. Habis ini, maaf ya, base camp Utak, ya Panderman. Habis ini registrasi, ngurusin si Maxi. Makan, baru naik trekking malam. Ini coklat yang tadi lembek itu, sekarang digigit masih lembek. Ini aliran dong, makan susah lihat. Gak tahu pecel di mana. Pakai mata batin dong. Mata batin dong makannya. Mantap. Kembali ke rumah dengan selamat. Berdoa mulai.